Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi pada bagian part 3 proses penanaman tomat secara organik di pematang-pematang sawah seperti ini. Nah, bagaimanakah kondisi tanaman tomat kita sekarang dan perawatan apa saja yang akan saya lakukan? Nah, untuk mempersingkat waktu, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi updatean terkini tanaman tomat secara organik yang saya lakukan proses penanaman di lahan. Nah, memang akhir-akhir ini kelangkaan pupuk di tempat kami itu sangat sulit sekali kita dapatkan. Jadi saya coba belajar bagaimana cara menanam full penanaman tomat secara organik di lahan. Dan memang kalau kita lihat dari segi pertumbuhan, kalau kita kombinasikan antara organik dan anorganik, tanaman itu pertumbuhannya sangat baik. Tapi dalam proses penanaman tomat ini yang sepanjang pematang sawah ini sampai 30 meter ke sana ini, hampir mulai dari proses awal sampai tanaman ini memasuki fase generatif, itu kami betul-betul menggunakan 100% bahan-bahan organik. Jadi teman-teman yang belum melihat videonya dari awal bisa lihat linknya di deskripsi video. Dan sekarang tanaman tomat kita ini sudah menghasilkan bakalan-bakalan bunga seperti ini. Nah, di sini nanti saya akan melakukan proses perawatan lanjutan, yaitu dengan penyemprotan kandungan kalium yang sangat tinggi pada tanaman tomat kita ini supaya dapat menghasilkan buah yang lebat. Apalagi penanaman tomat yang kami lakukan ini dilakukan di musim hujan, dan bisa teman-teman lihat kondisi iklim di tempat saya sekarang saja ini sudah beberapa hari mendung. Jadi alhamdulillah ya, penggunaan bahan-bahan organik ini juga bisa memberikan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, yang mana di video sebelumnya saya sudah lakukan proses penyemprotan lewat daun maupun media tanah seperti ini. Jadi memang penanaman tomat di musim hujan itu rentan sekali dengan serangan cendawan ya, makanya teman-teman yang ingin melakukan penanaman tomat di musim hujan baiknya kurangi bahan-bahan yang mengandung kandungan nitrogen yang sangat tinggi, karena pada air hujan juga itu sudah banyak mengandung kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung saja bahan pupuk daun, bahan pupuk apakah yang akan saya gunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu berikut informasinya. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video saya sebelumnya pernah saya ulas bahwa dalam musim hujan ini peranan kalsium dan kalium itu sangat berperan dalam proses pertumbuhan tanaman tomat supaya dapat menghasilkan buah yang lebat dan juga menghasilkan, dan sehingga juga tanaman tidak mudah terinfeksi serangan hama maupun penyakit. Nah, di sini untuk proses pembungaan juga pernah saya lakukan penyemprotan pupuk pada tanaman tomat saya di polybag, yaitu di sini saya menggunakan kandungan kalium yang sangat tinggi, yaitu jenis pupuk organik cair. Jadi untuk merek silakan gunakan merek-merek bebas, atau Anda juga bisa membuat POC sendiri. Nah, di sini saya menggunakan jenis pupuk organik cair buatan pabrikan ya, dan pastinya dengan buatan pabrikan seperti ini, dengan pembuatan kita sendiri itu, ini sudah dilakukan uji klinis sebelum dipasarkan. Jadi memang betul-betul mempunyai kandungan kalium yang sangat tinggi. Nah, penggunaannya sangat mudah sekali sahabat tani semua. Jadi Anda bisa melihat aturan pakai, usahakan gunakan sesuai anjuran penggunaan. Nah, untuk dosis bisa digunakan 1:100, artinya dalam 1 liter bahan ini Anda bisa mencampurkan 100 liter air. Nah, untuk aplikasi ini bisa disemprotkan pada tanah ataupun juga disemprotkan pada daun seperti itu. Oke, nah, kita langsung saja mengambil dosisnya. Nah, untuk tangki yang berkapasitas 16 liter seperti ini, saya akan memberikan sebanyak setengah gelas bekas air minuman mineral seperti ini. Oke, kita tuangkan saja. Dan pastinya ini lebih aman. Ya, jadi bahan pupuk organik itu juga bisa sebagai pencegah hama seperti itu. Nah, untuk aplikasi nanti Anda bisa menyemprotkan dari
bawa permukaan daun ke seluruh bagian tanaman dan juga pada media tanahnya. Ya, jadi aplikasi pupuk organik ini cair ini bisa diaplikasikan lewat tanah ataupun lewat penyiraman lewat daun. Oke, saya lakukan dulu proses penyemprotannya. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses aplikasi pemupukan bunga dan buah pada tanaman tomat yang kita tanam secara organik di lahan seperti itu. Nah, bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutan dan hasil tanaman tomat kita yang kita tanam secara organik? Nah, nantikan videonya pada bagian part selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan yang kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman, salam berkebun.